Hai semua, hari ini saya nak kongsikan satu resepi iaitu sambal tempoyak ikan bilis. Okey, jom kita ke dapur. Okey, mula-mula kita tumbuk dulu cili merah dan juga cili padi secukupnya. Kalau nak pedas, boleh tambah sebanyak-banyak cili padi. Okey, cili dapur ditumbuk dengan lumat. Kemudian masukkan bahan yang seterusnya iaitu satu ulas bawang putih dan juga bawang merah yang sebesar bola pingpong. Okey, kita tumbuk lagi sehingga lumat. And then panaskan minyak. Tumiskan cili dan juga bawang yang kita tumbuk tadi. Seterusnya kita masukkan bahan star kita iaitu tempoyak. Okey, yang ni terpulang nak masuk sikit ataupun banyak. And then masukkan sedikit kunyit. Masukkan sedikit air and then kita perasakan dengan sedikit garam dan juga gula secukupnya. And then last kali kita masukkan petai dan juga ikan bilis yang dah digoreng garing. Sambal petai ni memang sedap makan dengan nasi panas. Memang tak pandang lauk lain. Okey, bila semua dah bercampur rata, boleh tutup api dan dihidangkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di resepi yang akan datang.